Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-15, kita sampai pada muka surat yang ke-86. Kita membaca tajuk pada masalah yang ke-123. Mendiamkan perkara yang hak, tak kala diketahui akan dia. Kita masih lagi membicarakan tentang pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, iaitu kita masuk kepada tajuk membicarakan tentang orang-orang yang diam daripada bercakap sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ada percakapan, ada rahsia, ada benda yang patut kita tegur. Ada perkara yang kalau boleh diam, kena diam. Bukan semua benda kita boleh buka rahsia, bukan semua benda kita boleh cakap. Ya, sebab itu disebut kepada kita, cakap siang pandang-pandang, cakap malam. Ya, itulah bahasa dia. Bukan boleh main cakap saja. Ya, tengok siang-siang pandang-pandang. Kalau cakap malam, intai-intai. Tengok ke orang yang kita bercakap ada di belakang kita. Ke orang yang kita sedang war-warkan cerita tentang dia ada di belakang kita, kita tak tahu betul ke tidak cerita yang kita cakap, ataupun sesuai ataupun tidak benda tu dicakap. Jadi dalam bab ini kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara berkenaan dengan bercakap dan menegur tentang perkara yang hak. Sesungguhnya ini satu perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sepotong hadis pada masalah 122 yang telah banyak berlaku. Bila seseorang mengetahui akan hal saudaranya atau kerabatnya atau orang kenalannya berbuat sesuatu yang menyalahi hukum syarak, tidaklah ia ambil peduli dan tiadalah ia memberitahukan akan hukum haramnya, ataupun tiada ia memberi nasihat kepadanya kerana takut ia akan marah orang itu, atau takut kena lucahnya, atau takut dengkinya, dan takut dituduh dengkinya ataupun khianat kepadanya, atau tiada suka dia atau tiada kasih kepadanya, maka akhirnya dibiarkan begitu sahajalah, tiada diperdulikan sesuatu. Banyaklah yang berlaku dalam masyarakat kita, jika benda sesuatu yang haram, sesuatu yang tak betul, kena kepada geng kita, kena kepada kerabat kita, kena pada kawan-kawan kita, kena kepada saudara mara kita, kita diam tak cakap, kita diam tak tegur. Sebab apa? Sebab takut kena lucah, takut kena maki dengan dia, marah dengan dia, takut kena boikot, takut tak dapat projek, ataupun apa-apa jua jenis takut. Akhirnya dibiarkan sahaja, akhirnya tak diambil peduli kepadanya. Dan tetapi jikalau seseorang mengetahui saudara atau orang-orang yang kenalannya berbuat barang yang menyalahi hukum syarak itu, cukup berani dan cukup suka menerangkan yang hak, berkhabarlah ia dan memberi nasihat bercakap atasnya, dan orang yang diberi nasihat itu boleh mengambil iktibar. Dan kata dia pula, kalaulah seseorang yang melihat sesuatu benda mungkar, melihat sesuatu benda haram, melihat sesuatu benda yang tak elok berlaku dan dia berani tegur, maka itulah yang baik. Dan orang yang ditegur pula hendaklah mengambil iktibar daripada apa yang telah ditegur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah,
Orang yang selalu menegur, belum tentu dia boleh menerima teguran. Orang selalu menasihati orang lain, belum tentu dia boleh menerima nasihat. Saya ni duk ceramah, duk nasihat pada orang, belum tentu saya boleh terima nasihat orang. Belum tentu. Serupalah kita selalu bergurau dengan orang, tetapi belum tentu kita boleh menerima gurauan orang. Memberi nasihat itu mudah, yang susahnya menerima nasihat. Mengambil iktibar itu susah. Ada benda dalam keadaan kita nak mengubah orang, nak bagi tahu benda yang tak elok, nak bagi tahu benda yang tak betul, kena ada cara. Bukan boleh main tibai ya. Bukan boleh main hentam ya. Kadang-kadang bila kita tibai dia, dia bidah kita balik. Macam pokok buluh, kita nak tebang dia pun mesti ada cara. Bukan boleh main tibai nak tebang pokok buluh. Kadang-kadang bila dia melipat, dia lambung kita, luka kita balik. Sebab buluh dah keras, dia pula dah jadi rapat-rapat, dah jadi perdu yang kuat. Nak tebang pun ada cara, nak buat apa benda pun ada cara. Kadang-kadang dia tikam kita, kadang-kadang dia melukakan jari kita balik. Begitulah dalam nak menasihati orang. Walaupun orang tu bukan buluh, tetapi sifat dia, jiwa dia tu kadang-kadang lebih liat daripada buluh, lebih kuat daripada buluh melibasnya. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah melihat seseorang, melihat cara seseorang bagaimana nak menegur. Sebab ada orang yang bila menegur dia tak kira orang, dia rasa dia betul, dia tegur saya. Cara tak kena, dengan kasar, dengan maki, dengan tengking, dengan herdik, bukan bertambah baik orang yang ditegur. Kadang-kadang makin memberontak, makin melawan kita. Baik, sungguh juga kata dia. Baik, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, fakana fima qala ala innahu yunsabu likulli ghadirin liwa'u yaumal qiyamah biqadri ghadratihi. Maka adalah pada barang yang disebutkan oleh Nabi, jaga-jaga, bahawasanya akan diletakkan pada tiap-tiap orang yang belok dan melanggar amanah satu bendera di antara beloknya pada hari kiamat sekadar tanda belok dan menyalahi janjinya. Nabi sebut dalam hadis yang kita baca ni, siapa-siapa yang ada amanah, diberikan amanah dan belok dengan amanah, di hari kiamat berjalan daripada kubur dia menuju kepada mahsyar, ada satu bendera di punggungnya. Semakin banyak beloknya, semakin panjang benderanya. Semakin kuat menyalahi amanah dia, semakin tinggi benderanya. Akan berjalan daripada tempat dia dibangkitkan menuju kepada mahsyar, menunggu di hari kiamat pun di punggungnya itu akan didirikan oleh Allah Ta'ala satu bendera, menandakan dia ialah orang yang tidak ada amanah. Jaga-jaga tuan-tuan, orang yang ada amanah sini. Sebab zaman sekarang ni zaman orang yang berebut-rebut nak amanah. Bukan setakat nak amanah je pegang jawatan. Amanah kecil-kecil pun berebut, saya sebutlah dulu. Biro pinggan mangkuk pun berebut. Bukannya ada glamour sangat pinggan mangkuk ni. Waktu kenduri kendara je yang sibuk, yang glamour sikit. Hari-hari lain tak glamour langsung. Yang tu pun bergaduh tuan-tuan. Dia tak tahu amanah tu, dia jaga pinggan mangkuk tu amanah. Begitu juga tuan-tuan yang pakai pinggan mangkuk surau pun ada amanah. Setengah orang bila awak balik bubuk Asyura ke rumah, pinggan mangkuk surau punya awak balik. Sampai sekarang dah 4 tahun tak hantar dah. Dah jadi paraid harta dia sendiri dah. Itu amanah orang. Mana tuan-tuan boleh buat? Minta sejadah, sejadah tak cukup dipulangkan balik. Pinjam talam surau, talam tak cukup dipulangkan balik. Allah soal balik tuan-tuan, itu amanah yang paling kecil. Bayangkan amanah-amanah yang paling besar yang dipikulkan kepada bahu kita. Belok dan menyalahi janji adalah pada sepotong hadis dalam masalah ini menunjukkan atasnya haram menyalahi dan membelok janji. Hukum haram. Dah kata janji, pegang janji. Dah kata amanah, pegang amanah.
Maka janganlah seseorang itu dibuat berjanji dengan orang kemudian disalahi pula janjinya. Semalam satu universiti panggil saya buat forum sempena hari Valentine Day. Ya, nak sambut hari memperingati kekasih. Tajuknya ialah siapakah kekasih sejati? Kekasih awal dan akhir. Ramailah budak-budak U semalam. Ada 8,000 pelajar, yang datang adalah 1,000 lebih. Mana api lagi 6,000 lebih, Allah ma'alam. Ramailah buat di masjid. Semuanya remaja lah, siswa dan siswi. Tajuk pun sedap, siapakah kekasih sejati? Cuma saya sebut pada mereka, saya kata hari memperingati kekasih bukan hari yang disuruh dalam Islam. Tak ada pun hari kejatuhan kerajaan Islam di Spanyol. Maka hari itu orang Kristian mengalahkan orang Islam dan menang mengalahkan orang Islam pada 14 Februari. Maka dengan sebab keluarnya orang Islam daripada bumi Spanyol itu, kalahnya Islam di bumi Spanyol, maka orang Kristian menggelarkan bahawa hari ini ialah hari berkasih sayang. Kerana Islam dah pergi, maka kita semua sama-sama Kristian berkasih sayang. Maka diucap dan diingatlah sambutannya hari Valentine. Yang kita ni bangsa tak tahu apa, orang sambut kekasih, kita pun kekasih. Bawa taman bunga, bawa bunga, bertukar-tukar bunga, bagi hadiah, pergi makan-makan. Pasal apa? Pasal kekasih. Tak apalah pihak universiti tu buat juga. Kita daripada duk buat benda tak elok, mereka buat forum yang elok semalam. Dan tajuk soalan yang dibagi pada saya ustaz, macam mana yang dikatakan kasih sejati, cinta sejati? Saya kata cinta sejati ni lepas kahwin. Sebelum kahwin ni bukan cinta pun. Memanglah cinta tu semua perasaan wujud cinta. Mesti semua orang ada perasaan cinta dan rindu. Tetapi cinta itu mesti berada dalam saluran yang benar, saluran yang Allah Ta'ala redha. Cinta yang sejati itu ialah tujuan apa bercinta? Tujuannya ialah untuk kahwin. Kalau tidak ada tujuan untuk kahwin, itu bukan cinta yang betul, itu cinta palsu. Cinta sejati ialah cinta yang ada diredhai oleh Allah dan bermatlamatkan untuk berkahwin kerana Allah. Masalahnya berapa ramai yang berjanji? Saya kata tuan-tuan ni, remaja-remaja yang duk bercinta, janji ni tiap-tiap hari nak kahwin, nak kahwin. Berapa ramai yang tak mau kahwin? Menyalahi janji dalam bercinta. Menyalahi janji dah kahwin nanti menyalahi janji sebagai seorang suami. Baru ni datang satu perempuan mengadu suami dah 3 bulan tak balik. Nafkah tak datang, nafkah tak bagi, tak balik-balik, telefon tidak. Saya kata mati dah kot, tak balik-balik lu. Ada ustaz saja dia tak nak balik. Saya kata aku dah mati dah, tak balik-balik langsung. Tak kisah. Dia punya marah kat suami dia tuan-tuan dalam bilik saya. Saya kata dalam hati saya, kalau aku menjadi lelaki dia aku pun lari. Cakap ni kita nak potong pun tak boleh. Tuan-tuan bayangkan, dia mari nak minta nasihat, dia pula jatuh nasihat kat saya. Tuan-tuan, macam mana cerita? Dalam hati saya lah kata, patut lelaki hang lari, memang patut sungguh. Salah. Tapi nak cerita pada tuan-tuan tentang berapa banyak sekarang ni suami dah tak ambil kisah pada isteri, pada anak-anak, sedangkan tu amanah. Kita genggam je tangan naib qadi, itu amanah. Isteri tak tutup aurat, Allah soal di hari kiamat. Jawablah tuan-tuan. Di hari kiamat ni tuan-tuan macam kapal karam. Bila kapal karam, kapal pecah, penumpang-penumpang jatuh dalam laut. Apa penumpang buat? Kalau ada beg, dia bergayut pada beg. Kalau ada papan, dia pegang pada papan. Kalau ada kayu, dia pegang pada kayu. Kalau ada pelampung, pada pelampung lah. Kalau tak ada apa benda yang ada pada orang, dia bergayut dengan orang. Orang tu pandai berenang, dia tak pandai berenang, siap, dia kaut kawan tu, dia paut kawan tu. Dengan yang boleh berenang pun lemah sekali. Kalau ada sehelai rambut pun dia akan pegang, kalau itu boleh menyelamatkan dia. Rambut orang pun dia pegang. Begitulah bandingan di hari kiamat di padang mahsyar.
nak selamatkan diri daripada masuk neraka, dia nak kait orang lain, dia kait kawan-kawan, dia kait kawan ni, dia kait kawan tu, nak bagi selamat. Bila Allah tanya pada dia, kenapa kamu tidak menutup aurat sepanjang kamu hidup di dunia, suami tak suruh, dia cah kita. Betul kamu tak suruh? Dah. Dia pergi mengaji tak? Pi. Dia pergi mengaji tak? Pergi. Kat mana? Ke Mensah Haid. Oh, sudah tuan-tuan. Tak paksai kita. Dia akan cah kita balik. Pasal dia tak mau diseksa. Bila Allah Ta'ala panggil kita, oi Pak Long, ni isteri kamu? Ya. Adakah kamu tak suruh dia tutup aurat? Oh, sudah. Nak jawab apa tuan-tuan? Anak pun akan cah kita. Anak pun tak mau diseksa. Anak kata, pak saya tak ajar. Sepanjang saya membesar di rumah dia, saya membesar di rumah dia, saya makan minum di rumah dia, bapak saya tak pernah suruh saya sembahyang, tak pernah tanya saya sembahyang ataupun tidak, tak pernah bawa saya mengaji ataupun tidak, tak pernah saya ni dihantar untuk mengaji. Maka sebab itu saya tak sembahyang. Tuhan jangan salahkan saya, salahkan bapak saya. Ini yang kata amanah tuan-tuan. Kadang-kadang untung orang yang tak kahwin, tang sinilah untungnya, tak ada siapa nak dakwah dia. Kita pula tengok orang tak kahwin sekarang ni, kita kutuk dia. Kamu ni apalah, aku anak dah 8, kamu tak kahwin-kahwin, buruk dalam kain je. Ha, sekarang ni tuan-tuan hena dia, besok dia hari kiamat dia bye-bye kat kita, bye-bye. Jawab lah 8 hang tu. Anak nombor 1 dakwa kamu, anak nombor 2 dakwa kamu, anak nombor 8 dakwa kamu. Ha, jawab lah. Ha, ni yang Allah Ta'ala bagi letak di situ. Kadang-kadang kita tak perasan. Kita tengok orang yang mandul, yang tak beranak, suami isteri tak beranak, kita kutuk. Kahwin dah 20 tahun, kalau aku nikah lain lah. Buat apa lagi simpan, dah tak boleh beranak. Leceh lah kamu. Kadang-kadang berdesing telinga kita. Merah telinga kita ni. Yang isteri kita tarik bukan masam dah. Bukan tak mau anak, dah jenuh berubat dah. Tapi Allah tak bagi anak. Besok di hari kiamat, suami isteri ni relax. Anak tak ada siapa nak dakwa. Makan minum anak-anak tak dakwa. Semayang anak-anak tak dakwa. Pakaian anak-anak tak dakwa. Sebab anak tak ada. Tuan-tuan yang ada anak ni, bagaimana esok anak dakwa? Bila Allah tanya, kenapa kamu makan benda haram? Saya tak tahu. Pak saya buat balik beras tu. Saya makan nasi tu. Mak saya masak. Ni beras curi. Mana saya tahu, saya makan saja. Oh, sudah tuan-tuan. Jawablah kita. Kita ada buat balik lauk, buat balik ikan. Pergi kerja, lori ikan terbalik. Tak jadi pergi kerja, kutip ikan dulu. Yang reba lori tu duduk, aduh, tolong. Dia tak tolong pun, dia tolong kutip ikan. Penuh raga tu buat balik. Ha, siap tuan-tuan. Allah marah anak-anak makan benda haram. Anak tak tahu. Anak kata, bapak saya yang buat balik ikan ni. Kena lagi kita tuan-tuan. Sebab tu jaga-jaga. Dengan sebab ada isteri, dengan sebab ada suami, dengan sebab ada anak, pahala besar pula. Tetapi silap jalan, lagi bala akan sampai pada kita. Maka yang demikian itu berdosa pada hari kiamat. Dijadikan Allah Ta'ala baginya akan orang yang belok dan menyalahi janji itu satu tanda yang masyhur. Bila semua orang tengok kepada bendera itu, itulah dia orang yang menyalahi janji. Dipacakkan bendera di punggungnya atas kadar besar patut sebanyak mana beloknya dan menyalahi janji dan bohongnya. Ya tuan-tuan, kita dah dekat sangatlah dengan election ini. Jadi berhati-hati tuan-tuan yang nak dicalon di sini, berhati-hati. Kalau agak-agak tak boleh nak tunai janji, jangan berjanji. Kalau agak-agak tak boleh nak tunai amanah, tariklah diri daripada dicalonkan. Supaya tidak menampak beban. Nak glamournya 5 tahun, 4 tahun satu penggal je. Tapi nak kena soal di hari kiamat tu, berapa puluh tahun tuan-tuan di padang mahsyar. Allah soal satu-satu. Memanglah kita ni jadi calon, kita jadi adun, kita jadi MP ni memang glamour. Ada logo kat depan kereta kita memang glamour. Tapi di hari kiamat nanti kurang glamour. Sebab orang di bawah kita ni akan dakwa kita kalau kita buat sesuatu yang menyalahi janji kepada mereka. Sebab itu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar,
Dua orang sahabat Nabi yang sangat alim. Seorang menghafaz hadis, seorang ni pakar tafsir. Kalau tak minta jawatan pun orang offer. Apatah lagi kalau minta. Memang orang nak bagi. Tetapi bila dioferkan jawatan kepada dua orang sahabat Rasulullah ini, kedua-dua menolak. Nak dilantik menjadi hakim ditolak, nak melantik sebagai khalifah pun ditolak. Sebab takut yang kita duk baca ni. Sangkut di hari kiamat kerana amanah dan janji. Memang tengah kempen sedap berjanji. Memang tengah duk cakap, tak apa, saya akan buat benda ini. Memang sedap. Dah dapat nanti, betul ke boleh buat? Belum tentu boleh buat. Kalau begitu, tak usah berjanji. Diam sudah. Saya tak tahu apa nak janji. Saya tak tahu apa nak cakap. Tuan-tuan, itu saja. Lagi saya janji pula. Lagi bohong pula. Dosa saya pula. Pakai tak menang dah. Pom-pom kalah. Hilang wang pertaruhan tu. Ini sekarang ni tuan-tuan. Seluruh Malaysia duk telefon saya. Yang hantar SMS. Yang telefon. Tak larat saya nak jawab. Ustaz Kazim bertanding pilihan raya. Masa bila saya nak bertanding? Bohong ya amat. Ini semua fitnah belaka. Tuan-tuan jangan duk dengar cerita ni. Saya yang nak bertanding ni pun tak tahu. Macam mana orang boleh tahu? Heran. Orang kata saya nak bertanding. Tapi saya tak kata pun. Orang kata. Ini fitnah jalan. Ada yang kata kalau ustaz bertanding, kami akan tinggalkan kuliah ustaz. Tinggal pi lah. Fitnah. Buat apa kamu datang mengaji pun kalau sangka buruk pada Tok Guru? Buat apa datang mengaji kalau sangka buruk dengan Tok Guru? Sangka buruk dengan orang yang mengajar dah. Baik tak usah mengaji. Dapat dosa lagi ada. Orang ni salah satu syarat keberkatan mengaji ialah pandang baik pada orang. Kalau kita orang yang mengajar kita pun kita pandang buruk, nak dapat barakah apa tuan-tuan? Sayyidina Ali kata, aku sanggup jadi hamba pada seseorang walaupun dia ajar aku cuma sebatang huruf alif je. Dia perkenalkan pada aku sebatang huruf alif. Aku akan jadi hamba kepada dia seumur hidup aku. Sayyidina Ali orang yang sangat bijaksana. Saya tak pastilah di Kuala Lumpur ni hangat tak hangat cerita saya nak bertanding, tapi di Perak, di Penang ni tuan-tuan, ya Allah. Sampai saya kena buat pengumuman dalam radio petang tadi di Radio Perak. Sampai kena keluar radio, saya tak bertanding tuan-tuan. Dia berkata saya nak bertanding bersama dengan Ustazah Siti Nurbahya. Mana saya tahu tuan-tuan. Hey, ya Allah. Tanyalah dia, mana saya tahu. Walaupun Ustazah Nurbahya tu kawan saya, suami dia pun kawan saya, manalah saya tahu dia nak bertanding. Lantak dia lah dia bertanding tidak pun. Tapi penyakit kita ni suka buat satu benda yang belum berlaku. Ini penyakit kita ni bila jadi fitnah ni tuan-tuan, jadi masalah lagi besar pada kita. Jadi saya tak campur, saya pendakwah, saya penceramah, saya bercakap based on Quran and based on hadis. Tu saja. Tak terlibat dengan mana-mana pilihan raya. InsyaAllah. Setakat ni lah akan datang, wallahu alam. Setakat ni tuan-tuan, saya nak tumpu sekolah saya, saya nak bina asrama anak yatim, saya nak bina pondok, minggu depan nak buat pondok, 30 pondok lagi nak dibina, pasal permintaan banyak. Baik saya kisahkan pondok saya. Eh, buat apa? Pengalaman abang saya ni jadi yang berhormat, cukup seksa lah tuan-tuan. Duit dia, duit orang. Masa dia, masa orang. Buat apa? Sementara saya ni tak jadi yang berhormat pun, hidup saya lebih teruk pada yang berhormat. Yang berhormat balik juga kampung. Saya sekali keluar 3 hari tak balik tuan-tuan. Ni saya keluar hari Jumaat ni, hari Ahad malam Isnin baru balik rumah saya. Orang minta duit ni tak kira lah. 2 hari lepas orang datang rumah saya minta duit nak kenduri kahwin. Datang ni, ha, nak minta duit ustaz. Apa ya makcik? Nak kenduri. Oh, nuri apa? Kahwin lah. Nah, apa tu? Minta saya lah. Ha, minta ustaz lah. Tadi. Itu belum jadi yang berhormat tuan-tuan. Dalam hati saya kata, apa kerja ada? Aku pula nak bagi. Saya kata macam ni lah makcik. Makcik pergi ke sekolah saya. Setiap hari Ahad, ramai orang datang. Jadi memang kita sediakan jamuan. Makcik buat mari aja anak makcik dengan menantu. Tumpang kami punya kuliah. Ijtimak kami ni. Memang kita sediakan nasi, kita sediakan minum.
Makcik buat mari je pengantin kompang lebih kurang sikit, kami bagi makan. Kira kenuri lah tu. Tak nak mahu lah macam itu. Ustaz, kalau boleh nak buat di rumah sendiri lah, kata dia. Mana mahu tuan-tuan. Dalam hati saya kata, kalau aku jadi menantu dia, elok tak apa. Ini orang lain, sedap kita pula kena keluar duit. Apa hek? Jadi tuan-tuan, sebab tu saya tak mahu. Saya nak mengajar je. Hidup saya ni pun teruk dah tuan-tuan. Ya, teruk lah tuan-tuan. Sibuk sangat dah. Tambah jadi yang berhormat lagi sibuk lah. Saya takut saya tak boleh tunai amanah. Saya tak ada duduk di rumah ni pun. Saya takut besok anak-anak dakwah saya. Takut tuan-tuan. Pak tak ada di rumah. Siapa duduk ajar kami? Harap mak je duduk ajar. Orang lain, pak tak ajar. Besok anak dakwah macam mana? Ini saya tak mau jadi macam itu. Tuan-tuan boleh bayanglah saya keluar sehari. Sebulan saya berjalan lebih daripada 20,000 kilometer. Jalan saja hidup saya. Takkan saya nak buat satu benda hal. Nak menambahkan lagi kerja saya banyak. Takut saya duk baca amanah ni, kita takut. Tuan-tuan boleh bayanglah isteri nombor 3 saya, langsung saya tak jumpa. Isteri nombor 4 langsung tak tengok. Isteri nombor 2 langsung saya tak peduli tuan-tuan. Boleh bayang tak? Takkan saya nak tambah bidang lagi? Oh, mana ustaz dah cukup kota ustaz. Dengar tuan-tuan cakap saya, isteri nombor 3 langsung saya tak jumpa. Kan? Makna tak ada lah. Saya pergi cerita pula, ustaz kata dia 4 lebih ni dia. Ya Allah. Nah, inilah kena belajar mantik sikit. Isteri nombor 4 langsung saya tak peduli. Nak peduli apa? Tak ada. Nah, baik. Kemudian kata dia lagi, kata Abu Sa'id Al-Khudri, wala ghadrata a'zamu min ghadrati imamin amatin yarkuzu liwa'ahu andasti. Dan tiada belok dan menyalahi janji yang lebih besar mudaratnya daripada belok dan menyalahi janji imam am. Tu dia. Dalam banyak-banyak yang belok ni ustaz, yang mana paling besar sekali belok ni ustaz? Mungkir janji, mungkir amanah, benda yang paling besar sekali siapa ustaz? Nabi kata ialah orang yang menjadi pemimpin am. Apa dia imam am? Imam am ialah pemimpin umat, pemimpin rakyat. Dialah yang paling besar sekali risiko untuk Allah soal di hari kiamat. Setiap daripada likulli kumri'in wa'in, kan kita ni adalah pemimpin. Setiap daripada kita adalah pemimpin. Kita mungkin pemimpin untuk diri kita sendiri sebab kita belum kahwin. Bila dah kahwin, pemimpin pada keluarga. Pi masyarakat sikit, pemimpin pada JKKKK umpamanya. Ataupun pi ke depan sikit, kita jadi pemimpin DO. Ataupun kita rajin bertanding, kita jadi pemimpin peringkat YB atau menteri atau raja dan sebagainya. Dalam banyak-banyak pemimpin ni ustaz, yang manakah yang paling besar sekali risiko untuk belot dan risiko akan disoal panjang di hari kiamat? Kata Rasulullah, imamin ammah, pemimpin umat, pemimpin rakyat, yang tu paling besar sekali. Imam am ialah pemerintah am bagi satu-satu negeri. Maka apabila telah berjanji ia dengan rakyatnya atau muslimin ataupun kafirin, tak kiralah orang kafir ke rakyat dia ataupun orang Islam ke rakyatnya, sesuatu yang tiada boleh ia menyalahi janji dan membuat belok dan bohong, maka apabila dia membelok dan menyalahi janji, nescaya dia telah membuat satu pekerjaan dosa yang ditanggung oleh batang lehernya sendiri. Subhanallah. Carilah syurga tuan-tuan daripada benda lain dan cabang lain. Kalau setakat jadi adun, pengundi di bawahnya 5,000. 5,000 orang. 5,000 yang mendaftar mengundi. Nu anak-anak dia lagi. 50,000 satu dun. Ha, jawab 50,000. Bawa pada satu negeri 2 juta. Bawa pada satu negara 26 juta. Subhanallah. Carilah syurga kot jalan lain, banyak lagi. Daripada cari syurga untuk risiko macam ni tuan-tuan, kena. Kena tuan-tuan. Tak pasal. Sebab itu target orang Islam. Orang Islam tidak memegang, tidak minta jawatan.
tak minta. Kalau bagi, ambil. Ulama lain. Orang Islam, dia tak minta jawatan. Tapi kalau dah bagi, dia pegang dengan amanah. Itu sifat orang Islam. Dia takkan lobby-lobby untuk pegang. Sebab dia tahu kerja dia banyak. Kerja dia banyak. Tapi kalau diberi peluang, disuruh, dipilih, dia akan ambil. Dan dia akan laksanakan dengan baik-baik. Sebab peluang dia masuk syurga cerah. Kalau dia amanah. Tapi kalau dia tidak amanah, peluang untuk masuk neraka pun cerah juga. Jadi dua-dua sama cerah. Amanah, syurga cerah. Tak amanah, neraka cerah. Dua-dua cerah. Jadi macam mana kalau tak boleh berlaku amanah, lebih baik mengundurkan diri. Cari jalan yang kurang risiko. Senang. Cari jalan yang kurang risiko. Supaya risiko hilang amanah tidak berlaku. Tak macam-macam tuan-tuan. Kita berhadapan sekarang ni bukan setakat dengan orang Islam. Kita berhadapan dengan orang kafir. Yang tidak tahu halal dan haram. Kadang-kadang kita buka meja, terus dia letak duit, dia lari terus. Tadi saya duduk tunggu dalam kereta sementara nak tunggu azan. Orang telefon saya, apa nak buat ustaz? Cina ni bagi ampau. Minta lah, tak. Dia mari-mari, dia tak atas meja, terus dia belah. Tak ada nak kata apa ustaz. Banyak lah, banyak juga. Saya kata, pasal apa dia bagi? Biasa lah ustaz, dah macam ni. Tu duit tu nak buat macam mana ustaz? Subhanallah. Tu kenapa tak kejar dia? Dia lari ustaz, tak ada kata apa ustaz. Oh, sudah. Kita bukan berhadapan dengan orang Islam. Kalau orang Islam, dia tahu halal dan haram. Dengan orang bukan Islam, dia bukan tahu. Janji dia dapat. Walaupun kita tak minta, dia letak. Bukan kita minta pun, dia letak ustaz. Bila saya panggil dia, tak ada lah. Hilang, ruyuk lah. Tu nak letak di mana? Ambil apa hukum? Tak ambil jadi apa hukum ustaz? Takkan saya nak gantung dekat depan cermin jabat saya tu? Siapa yang bagi, sila ambil balik. Ramailah ambil balik. Subhanallah. Ini yang dikatakan risiko jadi ketua. Macam-macam ujian akan sampai. Macam yang saya sebut pada tuan-tuan yang lepas. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila dia jadi ketua, dia kata apa? Bila perut dia berbunyi kerana lapar. Dia kata pada perut dia, wahai perut, jangan harap kamu ni, aku tidak akan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Perut berbunyi kerana lapar. Dan dia tepuk perut dia. Kamu harap aku ni nak makan ke? Aku tak akan kenyang selagi mana rakyat aku tidak kenyang. Subhanallah tuan-tuan. Kalau kita boleh adil macam Sayyidina Umar, silakan. Memang kita perlukan sangat pemimpin yang adil. Tapi kalau agak-agak tak berlaku adil, tak payahlah pi jeruk tengkok dengan tali tuan-tuan. Kalau agak-agak tak boleh berlaku adil, renti je lah. Tak payahlah nak lobby-lobby. Biarlah tidur dengan lena malam-malam ni. Ni ramai sekarang ni malam tak tidur lena ni, naik tak naik ni, naik tak naik ni, duduk takut. Tak pernah bangkit semayang malam lah bangkit lah ni. Tak pernahnya bangkit jaga malam baca Quran, lah semayang hajat tahajud ni minta lah naik. Kalau agak-agak tak boleh berlaku adil, tidur lena-lena lah. Tak usah duduk fikirlah, lantaklah. Nama naik-naik, tak naik sudah. Pasal kita takut. Kita bukannya duduk selama-lamanya di dunia. Kita nak duduk akhirat yang lama. Kena buat persiapan di akhirat. Di dalam dunia ni pun tuan-tuan, sebenarnya nikmat dunia ni ada berapa? Yang kita duduk cari nikmat dunia ni, sebenarnya nikmat ni ada berapa? Berapa tuan Haji? Duduk depan dia, duduk depan lagi, kena tanya. Nikmat yang betul-betul dunia ni ada 6. Yang pertama, yang dimakan. Yang kedua, yang diminum. Yang ketiga, yang ditunggang. Yang keempat, yang dicium. Yang kelima, yang dipakai. Yang keenam, yang keenam apa? Yang dicinta. 6 nikmat dunia. 6 saja nikmat dunia. Yang pertama yang dimakan, yang diminum, yang ditunggang, yang keempat
yang dicium, yang kelima yang dipakai, yang keenam yang dicintai. Inilah dia enam ya. Imam Ghazali kata nikmat dunia cuma enam. Cuba kaji balik enam-enam benda tu apa. Benda yang paling sedap dimakan apa? Benda yang paling elok dimakan, benda yang paling sedap dimakan, benda yang paling berzat dimakan apa? Madu lebah. Madu lebah. Tapi madu lebah datang daripada mulut lebah. Sekejap dia cium benda tak elok, sekejap dia cium benda elok, daripada mulut dialah keluar madu. Daripada mulut lebah. Kita tengok lebah pun kita takut, kita geli pun ada. Tengok sarang lebah tu, keluar lebah banyak-banyak, kita naik bulu roma. Tengok dalam National Geographic ke, Discovery ke, orang duk bela lebah, dia tutup muka dia daripada muka sampai ke kaki dengan lebah, naik bulu roma kita, gelinya lebah ni. Itulah daripadanya hasil keluar makanan yang paling baik, madu lebah. Madu lebah ni lah yang buat ubat, madu lebah ni lah yang dicampur dengan susu, madu lebah ni lah yang dicampur dalam susu tepung dan sebagainya. Makanan paling baik madu lebah, tetapi dia datang daripada mulut lebah yang macam-macam kotak dia boleh makan. Selain daripada makanan yang baik dia makan air. Nikmat dunia ni ialah air yang diminum. Apalah ada pada air ni, orang jahat pun minum, orang baik pun minum. Cuba tuan-tuan tengok dalam gelas kita di kedai kopi tu. Ni gelas ni tuan-tuan minum di kedai kopi. Fresh orange satu, dia buah mari gelas. Kita pun minum fresh orange tu. Sebelum kita minum fresh orange dalam gelas tu, siapa minum? Tah negro mana tak tahu. Tak? Tah-tah gigi tak ada apa? Tah-tah tek gigi penuh kita duduk minum juga. Apa yang ada dengan nikmat air tu? Tak ada apa. Yang apa? Yang ketiganya apa? Yang ditunggang. Nikmat dunia ialah apa benda yang kita naik. Kalau zaman dulu kuda. Kuda pantas, kuda laju. Berapa ramai yang mati bila tunggang kuda, perang dan sebagainya. Begitulah zaman sekarang. Nikmat dunia tu apa? Kereta. Berapa banyak kereta yang mengakibatkan mati pemandu dia. Mati dia punya penumpang dia. Duk bawah lori terbakar, meletup dengan apa nama, bom sekali. Nasib baik tak meletup bom. Langgar dengan trailer. Kereta hebat. Tapi hancur. Apa ada dengan nikmat kereta kalau mematikan orang yang duduk dalam dia? Nikmat yang keempat ialah baju yang dipakai. Nikmat dunia inilah baju yang terbaik ialah sutera. Sutera datang daripada sarang ulat. Ya Allah. Daripada ulat jadi sutera. Apa ada pada ulat? Apa ada? Yang dicium. Wangi-wangian. Nikmat dunia bila dapat wangian. Wangian yang paling mahal ialah kasturi. Kasturi datang daripada mana? Daripada darah kijang. Darah kijang jadi kasturi. Darah tu kamu agung-agungkan. Yang keenamnya nikmat dunia ialah yang dicintai perempuan dan laki-laki. Bergaduh bertumbuk kerana perempuan. Naik kereta api, terjun kereta api. Cerita Hindustan. Punya teruk nak dapat hero seorang. Nak dapat heroin dengan hero tu, ya Allah. Macam-macam hanya kerana perempuan. Tumbuk orang jahat, Prem Chopra, Prem Nat, Prem tumbuk habis hanya kerana seorang perempuan. Apa yang dia cari pada seorang perempuan dan apa yang perempuan tu cari pada seorang laki-laki? Imam Ghazali kata hanya cari tempat kencing saja. Muka yang cantik, muka yang segak, tempat kencing yang dicari. Apa ada tuan-tuan? Sebab itu Imam Ghazali kata, itulah dia dunia. Cubalah fikir betul-betul. Cuba fikir betul-betul. Kalau kita duk pulun pada dunia, benda hak tak elok sebenarnya yang kita duk pulun, bukan benda yang terbaik. Tuan-tuan nak baju yang terbaik. Baju yang terbaik daripada ulat. Nak makanan yang terbaik daripada mulut lebah yang penuh dengan benda yang macam-macam. Dia makan, dia kutip. Kita nak wangian yang paling baik datang daripada darah binatang saja. Binatang kijang. Lahirnya kasturi, lahirnya misk. Daripada darah saja. Nak mencintai manusia, itulah benda hak paling busuk. Yang kita duk cari, duk hambat pada manusia. Bila kita faham betul-betul dunia, tuan-tuan, kenapa kita meletakkan dunia di tahap yang begitu tinggi.
Sedangkan yang terbaiknya ialah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat orang tak gelut, yang bergelut manusia cari ialah dunia. Maka nak dapatkan dunia, walaupun terpaksa membelot, menyalahi janji, dia buat juga janji dia dapat dunia yang sementara. Maka apabila sampai di negeri akhirat, zahirlah beloknya dan zahirlah menyalahi janjinya itu, masyhurkan dia di hadapan khalayak yang banyak, dan dijadikan Allah Ta'ala bendera bohongnya dan menyalahi janjinya berdiri di pungkoknya. Pungkok ni bahasa kita lah, ya, bahasa utara ni pungkok, bahasa tuan-tuan ni punggung lah, sebagaimana tersebut dalam satu hadis tadi. Itulah yang diberi ingat oleh Nabi kita. Kalau dah berjalan di padang mahsyar, bendera dah, bendera kejahatan duduk di pungkok, agak-agak tempatnya di mana? Macam yang kita selalu baca, yang mana menikah dua, tak adil pada isterinya, bahunya condong, sengit, rebah sebelah. Kalau mengada Allah dalam keadaan dah rebah, roboh bahu, agak-agak nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Ha, fikir-fikirlah tuan-tuan. Kenapa nak ambil risiko itu? Kenapa perlu nak memegang satu risiko yang akan menyusahkan kita? Baik kita kurangkan risiko. Anda mampu mengubahnya. Kita mampu untuk mengubah supaya kita tidak memegang risiko yang banyak. Nak pegang jawatan dalam kampung ni, peganglah satu jawatan sudah. Tak usah ambil banyak-banyak. Apa jawatan pegang? AJK, PIBG. Sudahlah. Dah. Tak usah duduk pening-pening. Ini AJK sana nak pegang, AJK KKK nak pegang, semua K dia nak pegang. Boleh ke? Cukup pegang. Dan tuan-tuan pun kalau dia dah ada pegang jawatan, tak salah calon dia lah. Saya jumpa dengan satu bendahari, dia pegang bendahari sampai 7 jawatan bendahari. Saya kata, Tuan Haji, bendahari ini bukan ini saja ustaz, 7 persatuan saya pegang ustaz. Subhanallah. Saya kata, Tuan Haji tak tercacor ke? Akaun sampai 7 akaun ni, tak tahulah ustaz, sudah dia melantik, terpaksa ambil lah, kata dia. Tuan Haji ada hak untuk menolak. Saya tak nak penin-penin, saya pegang satu aja akaun, jawatan kuasa bendahari masjid, dah selesai masalah. Jangan pergi ambil lagi, bagi ke orang lain pula, bagi ke orang lain pula yang tak ada jawatan lagi. Dan tuan-tuan yang tak ada jawatan pun, kalau rasa bertanggungjawab, silalah, janganlah dibeban kat dia. Tu yang kadang-kadang saya takut pergi mesyuarat agung, takut orang nak perkena orang. Dia tengok orang tu, dia perkena. Haji Mat, aku sokong. Saya mencadangkan Haji Mat, cadangan ditutup, sudah Haji Mat kena. Ha, ini yang timbul masalah. Budaya mesyuarat agung sekarang ni budaya nak perkena orang. Kita tak tahu dia tu boleh ke tidak buat kerja. Tak paksa kita menyusahkan dia di hari kiamat. Ya, sebab tu disebut banyak kali pada tuan-tuan, the right man on the right job. Jangan sampai bertampung-tampung kerja dia. Bila dah bertampung, kesian tuan-tuan, dia nak jawab di hari kiamat macam mana? Nak jawab macam mana? Patut-patutnya yang mana nak jadi calon, nak jadi adun, member of parliament. Selepas ni jadi adun sudahlah. Tak usahlah duk pegang persatuan bola. Nah, tak payahlah, persatuan congkak tak payahlah. Bagi ke orang lain lah. Ni semua persatuan dia nak pegang. Hang jaga adun hang aja, hang jaga parlimen hang aja. Tak salah nak lantik pengurusi, penganjur lah, penaung sana lah. Pening hamba Allah. Pening tuan-tuan. Ni presiden sukan dia nak pegang. Presiden sebab takro, apa nama, kelab kampung takro dia nak pegang. Persatuan pengurusi penaung masjid dia nak pegang. Persatuan anak yatim dia nak pegang. Persatuan alumni apa-apa pun dia nak pegang juga. Tu macam mana? Bagi masing-masing buat kerja. Kalau betul-betul takut pada Allah, pegang pada jawatan yang kita rasa boleh buat. Agak-agak rasa tak boleh buat, mengundurkan diri. Buat. Saya tengok yang mengisytiharkan diri nak mengundur ni banyak orang Cina sekarang. Jarang saya dengar orang Melayu nak mengundur diri lagi. Tak silap saya dah 8 orang declare tak akan bertanding tahun ini. Dan saya rasa 7 ataupun 8-8 tu Cina. Kita memberi peluang kepada muka-muka baru lah. Saya sudah lama
baru 60. Oh, ada Melaka, Cina semua. Hak Melayu saja tak nampak seorang pun nak berhenti pun. Ya, ni kita kena fikir-fikir tengok tuan-tuan. Kadang-kadang depa yang bukan Islam pula lebih menghayati apa hak Nabi sebut tentang amanah ini. Lebih daripada duk fikir pula, bukan setakat sekarang, duk fikir sampai dalam kubur akan dipikir, akhirat dipikirkan. Baik, kata Abu Sa'id, fakana fima hafizna yawma idzin ala inna bani adam khuliqu ala tabaqatin syatta, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Maka adalah apa yang telah kami hafaz daripada apa yang Nabi sebut pada hari itu. Kemudian kata Abu Sa'id, kami ingat apa yang Nabi sebut pada hari itu. Apa Nabi sebut? Jaga-jaga. Sesungguhnya anak Adam itu dijadikan atasnya beberapa lapis dan beberapa darjat. Tabaqat ni maknanya lapis. Tabaqat ni selalu orang pakai dalam musabaqah. Tuan-tuan belajar taranum tu dipanggil tabaqat. Dia ada pitching dia. Ya, tabaqat satu, tabaqat dua, tabaqat tiga. Tabaqat paling tinggi sekali, suara ni, ni sampai naik di atas ni. Di atas hubung-hubung tu, tu tabaqat paling tinggi. Hak lantang nyarin sekali ni. Tu tabaqat tinggi macam Hajah Rahmas Johor tu, ah tu tabaqat tinggi. Macam M. Nasir ni tabaqat dua je, lagu dia slow-slow aja. Lagu semua nipis je. Oh sang algojo sikit je. Nampak dia slow dia. Pasal dia tabaqat dua. P. Ramli pun tabaqat rendah aja. Hak tabaqat tinggi tu, tu Amy Sach. Yang tu jenis tinggi punya lah. Saya baca hak Jawi Amy Sach lah. Kalau orang putih Amy Sach. Tu tabaqat tinggi tu. Tu nama dia tabaqat tinggi. Dia tinggi tu tu sampai ke sini ni. Ya, tabaqat yang rendah ni tara-tara M Nasir, tak pun SM Silam tu jadi hak tu tabaqat. Dia tak larak lah tu dipanggil tabaqat rendah. Ya, jadi suara manusia pun dia ada tabaqat-tabaqat. Manusia pun ada tabaqatnya. Lapis-lapis juga. Kalau daripada keduniaan ni, tuan-tuan di sini pun ada tabaqat, tangga gaji. Pendapatan kamu apa? Pendapatan kamu apa? Itu pun tabaqat juga. Tabaqat tangga gaji. Ataupun tabaqat daripada segi keturunan. Tapi yang dimaksudkan tabaqat di sini apa? Tabaqat dalam bentuk kehidupan iman dan kafir. Iman dan kafir. Baik. Maka setengah daripada mereka itu yang dilahirkan dalam keadaan mukmin, hidupnya mukmin dan mati pun mukmin. Tabaqat nombor satu, lahir-lahir Islam, hidup cara Islam, mati pun Islam. Ini tabaqat nombor satu. Tabaqat nombor dua, lahir-lahir kafir, hidup kafir, mati pun kafir. Orang Melayu sebut mampu. Ya, kasar benar bahasa kita tuan-tuan. Tak payahlah sebut Cina mampu, sebutlah mati juga. Sia, nak mampu-mampu apa siapa? Sebut matilah, meninggal dunia. Depa dengar kita sebut mampu ya, depa benci kita tu. Cina mampu pula dah. Sebutlah mati, dia pun manusia. Yahudi mati, Rasulullah bangun. Lalu depan Nabi, bawa mayat Yahudi tu, Nabi bangun. Sahabat kata Rasulullah, itu Yahudi Rasulullah. Kata Rasulullah, Yahudi pun kan manusia. Yahudi pun kan manusia juga. Nabi bangun. Bangun pada mayat yang pergi bawa depan Nabi tu. Nabi tak sebut pun. Yahudi mampu itu dah. Jadi tuan-tuan cuba ikut perangai Nabi tuan-tuan. Hormat pada orang. Yang ketiganya tabaqat nombor tiga. Lahirnya. Tabaqat nombor empat, lahirnya kafir, hidupnya kafir, matinya Islam. Ada empat jenis tabaqat. Agak-agak kita yang mana? Lahir dah Islam. Lahir dah Islam lah. Sekarang hidup pun Islam. Last satu lagi. Agak-agak matinya mana? Yang ni hak kita takut.
Tuan-tuan baca dalam paper hari ni, senator yang pertama orang asli meninggal kemarin. Senator pertama, berapa nama tu Haji? Long Jidin. Ah, Long Jidin. Baru masuk Islam 7 Novembernya lepas. 7 November, 7 Disember sebulan. 7 Januari 2 bulan. 7 Februari 3 bulan. 3 bulan mati masuk Islam. Agak-agak orang ni jadi apa tuan-tuan? Subhanallah. 3 bulan banyak tak dosa? Subhanallah tuan-tuan. Rezeki dia. Oh gitu ustaz, saya pun nak kapi balik ustaz, dia masuk Islam. Ah tak salah tuan-tuan buat macam itu. Dia ni daripada kecil kapi dah, tak apalah dia masuk Islam pun tuan-tuan ni dah Islam, jangan pi murtad pula. Jangan tuan-tuan pi murtad pula jadi Hindu ke apa ke masuk Islam. Jangan tuan-tuan kok-kok tak dan masuk Islam balik. Jangan dia buat gatal lagu tu lah. Ini dipanggil sebagai tabaqat. Long Jidin tadi ni, dia lahir orang asli. Membesar sebagai orang asli. Tetapi kesudahan hidup dia cukup cantik. Sebab siapa? Baru masuk Islam. Dan Allah jemput dia dalam tempoh 3 bulan. Apa ada 3 bulan tuan-tuan? Dia macam baru beranak dulu ni. Bila masuk Islam tu, macam baru beranak. Macamlah anak kita usia 3 bulan. Apa dosa dia dah? Dia nak semayang apa tuan-tuan? Semayang gitu, baca pun tak apa nak betul lagi. Allah nak beban apa? Puasa pun tak sempat. Nak puasa apa bukan bulan Ramadan? Nak bayar zakat belum sempat lagi. Sebab siapa? Sebab baru 3 bulan, bukan cukup nisab haul lagi. Nak pergi haji, baru lepas yang mesti haji. Subhanallah. Untungnya tuan-tuan, ini yang kata hidayah daripada Allah. Tabaqat. Kita adalah yang kita kena bimbang. Nama dah Islam, cara hidup dah Islam. Kesudahan kita ni, tabaqat ni, kita tengok tabaqat ni yang pertama. Anak Adam yang diperanakkan Islam, mukmin sampai mati dalam mukmin. Inilah orang yang terbilang di dalam darjat yang pertama. Nombor satu punya tabaqat. Tabaqat paling tinggi sekali. Ini punya terror lah tuan-tuan. Ini kira hebat. Ini tabaqat yang Nabi sebut. Tabaqat tentang iman. Tabaqat tentang jenis. Tabiat lain pula. Tabiat, tabaqat jenis-jenis manusia Islam ada 3. Ini tabaqat tentang iman. Tabaqat tentang perangai kita orang Islam ada 3. Yang pertama, dia ada tapi macam tak ada. Ini jenis manusia nombor 1. Ada macam tak ada. Maujud kal adam. Ada tapi macam tak ada. Duduk di mana? Kemensahai. Loh, tak pernah nampak pun. Kenuri tak pernah datang. Sakit demam tak pernah sampai. Masjid tak pernah semayang. Kuliah tak pernah jenguk. Duduk di mana? Di Kemensah. Tapi orang Kemensah pun tak tahu. Dia pindah pun orang tak tahu. Dia keluar pun orang tak tahu. Dia kerja di mana pun orang tak tahu. Ini dipanggil orang yang ada. Tapi dia tu macam tak ada. Dia pindah pun orang tak tahu. Eh, rumah tu kosong lah kan? Dulu ada orang kan? Pindah dah. Oh, pindah dah. Siapa tu? Tak tahu. Ha, tu nama dia. Mewujudkan Adam. Benda ada tapi macam tak ada. Tuan-tuan duduk nombor ni tak? Nombor satu ni tak? Cuba tengok. Ada tak tuan-tuan duduk di tahap nombor satu ni? Gotong royong tak pernah sampai. Kenduri kendara tak pernah tolong. Bukan kata tolong masak. Tolong makan pun tak. Punya baiknya. Dah lah tak mari kenuri orang. Kenuri sendiri pun tak pernah buat. Ha, ni dia ni. Subhanallah. Jemaah tak pernah sampai. Kuliah tak pernah datang. Tak ada apa. Semayang Jumaat duduk ujung-ujung atas tangga je semayang. Habis-habis semayang, habis-habis salam terus balik. Tak salam dengan orang lah. Dia ada, macam tak ada. Ini jenis nombor satu. Jenis nombor dua. Dia ada tapi menyusahkan orang. Ha, ni jenis nombor dua. Ada dia tu menyusahkan orang. Dia mari aja, aduh sudah, susah hati dah, aku dah main dah buat-buat ni. Ha, ni dipanggil ada menyusahkan orang. Dia lalu depan rumah kita, dia tengok aja. Ha, jaga-jagalah. Sekali dia patah balik lagi sekali, adalah barang yang hilang tu.
Tak pagar, besi. Tak besi, penutup longkang. Ada lah hilang. Ini dipanggil, ada dia menyusahkan orang. Dia mari ke masjid ni, dia mari tu, adalah benda tak kena. Ini nombor dua. Manusia yang hidup, ada dia dan menyusahkan orang. Nombor ketiga, ialah manusia yang ada dan menyenangkan orang. Membantu orang, menolong orang. Bila dia datang, orang rasa tenang dengan dia. Bila dia datang, selesai masalah orang. Bila dia datang ni, ada aja dia buat. Dia tengok sejadah tak vacuum, dia vacuum. Dia tengok kipas tak katup, dia pergi katup kipas. Dia tengok tandas tak bersih, dia pergi cuci tandas. Ada dia tu, memudahkan orang. Kalau tak ada dia, orang rindu kat dia. Kalau ada Tuan Haji tu, senang kita tu. Dia pun tak main lah, pergi mana tau. Oh, kita susah. Itulah tanda-tanda orang yang berjenis dalam masyarakat. Tuan-tuan ni berjenis tak? Adakah kehadiran tuan-tuan dirasai? Ataupun kehadiran tuan-tuan tidak dialu-alukan? Ataupun kehadiran tuan-tuan itu sangat-sangat diharapkan? Kalau kehadiran tuan-tuan jatuh hak nombor tiga, sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat bermanfaat. Itulah manusia terbaik. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik ialah manusia yang memberi baik pada orang. Itulah yang terbaik. Cuba tuan-tuan tengok tandas sudah. Berapa ramai orang yang bila dia guna tandas, dia bersihkan tandas dia balik sebelum dia keluar. Dia tarik flush, dia pump, kemudian dia ambil pipe, dia bersihkan semua tu supaya tidak ada kesan pasir, supaya tidak ada kesan apa-apa najis, dia cuci. Orang yang masuk selepas dia guna tandas, orang tu selesa pula. Ada tak tuan-tuan perangai kita macam itu? Ada setengah orang saja bila dia buang air besar saja dia tak pump. Dia nak perkena orang masuk. Ini celaka punya orang. Jahat yamak tuan-tuan. Dia saja tak pump, dia biar je. Kemudian orang masuk, dia gendap. Betul dia gelap kat luar. Tuan-tuan kalau jumpa puak-puak ni, ambil najis dia pi lumuk badan dia. Jahat. Manusia yang baik ialah manusia yang selepas dia pakai, orang lain boleh pakai dengan selesa. Dia sujud atas sejadah. Ya Allah, sejadah ni berapa tahun tak basuh ni. Dia bawa balik rumah, dia basuh. Esok dia jemur, dia main hantar balik. Itulah manusia baik. Yang sekarang ni kita sembahyang atas sejadah, kita komplain je busuk. Ya Allah, busuk. Malas punya untuk siap. Kemudian kita lipat-lipat-lipat, tak di situ. Tak ada siapa nak basuh buat balik. Apa kebaikan kita? Buat balik 10 lai sejadah. 10 lai kain telekung. Jumpa Tok Siak. Mat, kain telekung ni Mak Ji buat balik. Mak Ji nak dobi elok-elok nak basuh. Kamu dah berapa tahun tak basuh telekung ni? Tak tahu, Bu. Saya enggak pakai telekung. Ini bukan brother kita ni, ya. Jadi tak payahlah harap pada dia. Dia mampulah dia seorang semua nak jaga. Kita lah apa yang kita boleh tolong. Tengok telekung tu, ya Allah, dah hitam. Kita selalu kutuk. Tengok telekung ni, tak gamak nak pakai. Kalau rendam dalam kolam, mampu ikan. Tapi tak ada dia buat balik basuh. Ini manusia tak baik. Buat baliklah, rendam 2 hari, buh dalam klorok, akorok. Aha, mesin lah dalam mesin basuh. Kemudian jemur elok-elok, iron elok-elok, lipat elok-elok. Subhanallah. Orang pakai pun selesa. Orang yang pakai tu selesa, wangi lah. Mesti dia menggunakan serbuk pencuci beris. Wangi apa? Dia pun akan puji kita. Dia doa lagi tuan-tuan. Sebab tu dalam bab menjadi tabaqat ini, tuan-tuan tak perlu disuruh. Kerana tabiat manusia, bila disuruh, dia marah. Jadi cuba kita jangan suruh. Dan jangan kita suka disuruh, diarah. Tak payah. Tengok aja buat. Tuan-tuan ada tak jumpa manusia yang rajin susun kasut? Orang mengaji di atas, dia tak disusun kasut satu-satu. Supaya kita turun nanti, terus pakai kasut. Ada tuan-tuan jenis tu. Dia jenis tu. Kita duduk wirid tu, semaya isyak ni kita duduk subhanallah, subhanallah. Dia turun di bawah, dia susun kasut. Supaya jemaah daripada sembahyang isyak turun daripada tangga surau, terus sarungkan kasut. Kadang-kadang kita tak tahu siapa yang susun kasut. Subhanallah, dia sanggup buat.
Ada juga yang susun kasut kemudian diletakkan dalam kampit dan dijualnya. Ada juga ni jenis penyangok juga. Kita ingat dulu kata baik dia tu susun kasut. Nah, baik, baik ada makna tu. Dia jual habis kasut kita. Baik, kemudian dan orang ini terbilang darjat yang pertama, manakala hidup ia cara mukmin yang menyempurnakan kemahuan iman dan kemahuan Islam. Nombor satu punya darjat. Subhanallah, lahir-lahir Islam, nama dah Islam, hidup cara Islam, mati pun Islam. Iaitu macam mana? Mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada orang tua bangga jumpa saya, dia kata, "Ustaz, saya ni sudah 80 tahun ustaz, tapi tak ada ni masuk hospital lagi. Tak pernah saya sakit duduk hospital ke apa ke. Ziarah orang ada ustaz. Tapi nama kata saya duduk bermalam 2-3 malam di hospital, tak ada ustaz. Sihat manjang-manjang. Syukur pada Allah sihat. Tetapi yang lebih bersyukur ustaz, saya ni kalau 80 tahun ustaz, haram saya masuk panggung wayang. Tak pernah saya masuk ustaz. Tak pernah saya pergi pampel ustaz. Konsep-konsep lagi saya tak pernah ustaz. Lagi bagus daripada tak pernah sakit. Kalau tak pernah sakit, pampel mana pun pergi nak buat apa? Tak pernah sakit, tak pernah masuk hospital. Konsert Jepredin pun dia sampai. Pada tahun 68 sampai tahun 2008, semua konsert dia pergi nak buat apa tuan-tuan? Kalau Allah bagi dia sihat. Yang kita nak ni ialah segala tempat maksiat tak pernah pergi. Patutlah bangga kan? Saya tak pernah main judi ustaz, main pakau pun saya tak pernah, main apa, mahjong ke apa jong saya tak pernah ustaz. Walaupun saya ni asal pada cangkat jong ustaz, saya tak pernah main mahjong ustaz. Inilah yang kita nak, pelihara iman. Cuba tuan-tuan, kita pelihara anak-anak kita daripada kecil macam itu, takkan bawa tempat maksiat, takkan anjurkan pesta maksiat, tak pernah buat. Daripada kecil budak tu kita dah didik dah sampai dia besar, sehinggalah dia kahwin. Masa dia kahwin, kita baca khutbah pada menantu kita. Cuba tuan-tuan buat, yang mana nak kahwin bulan 3 ni, tak payah naik qadi baca khutbah. Tuan-tuan baca khutbah pada bakal menantu tuan-tuan. Wahai Mamat bin Mamit, ayah akan kahwinkan kamu dengan anak ayah. Tetapi ayah pesan pada kamu, Siti ni tak pernahnya ayah bagi makan benda haram sepanjang ayah bela dia 24 tahun. Jangan lepas kamu kahwin dengan dia, kamu jamu dia makan-makan haram. Sepanjang 24 tahun bapak bela Siti, bapak tak pernah bawa dia pergi pampai, pergi tengok konsert, pergi tengok benda haram. Jangan kamu lepas kahwin gatal-gatal bawa dia masuk kelab malam. Ini amanah bapak. Sepanjang 24 tahun bapak bela anak bapak ni, bapak tak pernahnya suruh dia buat jahat. Jangan kamu dah ambil alih tugas bapak nanti, kamu suruh dia buat jahat. Kalau kamu suruh, jaga kamu. Ha, inilah dia khutbah. Ini tidak khutbah nikah tu, ya Allah. Saya tengok naik qadi tu baca khutbah tuan-tuan, udahlah terkoyak punya muka surat ni. Udah demik elio aje. Ya Allah, bila nak berkesannya? Tak payahlah ikut tangan teks itu. Zaman 28 punya teks, sekarang zaman 2008. Ikut peredaran semasa. Bila kamu dah beranak pinak nanti, berikan nama yang baik-baik pada anak kamu. Ajarkan dia Quran dan berikan jodoh yang baik pada anak kamu. Itulah yang dikatakan manusia memberi nasihat. Dah kahwin nanti nak bagi nasihat dah payah. Sebelum kahwin, biar dia dengar perkataan-perkataan yang baik daripada kita. Baik, kemudian, dan jika hidup ia dalam mukmin, sekira-kira percaya pada Allah dan Rasulnya, dan percayakan firman Allah dan sabda Rasulnya, dan tiada menjunjung sebagaimana yang disuruh Allah dan menjauhi tegahnya, demikianlah sampai dia mati dalam keadaan beriman seperti yang kita sebutkan tadi, maka dialah orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mempunyai tingkatan iman yang paling tinggi, orang yang mempunyai tingkatan darjat tabaqat yang paling tinggi. Hidup lahir dalam keadaan iman, hidup dalam keadaan iman, dan mati dalam keadaan iman,
maka orang yang macam ini mencapai darjat mukmin yang kamil. Kamil maknanya sempurna. Kita lah tuan-tuan. Walaupun saya sebutkan tadi Longjidin itu bahagia dia sebab baru 3 bulan Islam sudah mati. Tapi kalau ikut pada hadis ini, kita lagi berbahagia. Berapa banyak pahala kita? 3 bulan dia Islam, berapa banyak pahala dia dapat? Tapi kita dah 30 tahun. Kita dah 70 tahun. 70 tahun tuan-tuan sembahyang Jumaat sudah berapa ribu kali? 70 tahun bermakna tuan-tuan sudah puasa Ramadan 60 kali. 70 tahun maknanya tuan-tuan dah bayar zakat tuan-tuan sudah 70 kali tuan-tuan bayar zakat. Berapa banyak pahala? 70 tahun tuan-tuan sembahyang 5 kali sehari semalam sudah berapa ribu rakaat? Subhanallah. Sudah berapa kali khatam Quran? Sudah berapa ribu juta yang tuan-tuan telah sedekahkan? Itulah darjat paling tinggi. Kekalkanlah darjat ini. Kekalkan. Ada orang yang dah dipilih oleh Allah tak mengekalkan darjat ini. Ada pelajar saya tuan-tuan mengaji sekolah pondok. Mengaji dengan saya di satu jabatan. Dia kerja apa nama temporary, kerja sementara, kontrak. Mengaji ikut kuliah. Saya pukul 1 petang, lepas asar saya mengajar di jabatan-jabatan. Jadi dia ikut kuliah, pakai tudung labu, pakai baju kurung labu. Kemudian dia tak kerja dah sebab kontraknya tak disambung. Ya, tak disambung. Yang saya tahu dia kahwin sebagai isteri nombor 2. Datang jumpa saya dengan suaminya. Minta saya buat sembahyang hajat bagi madunya menerima dia sebagai madu. Saya tanya kahwin di mana? Di Siam. Isteri nombor 1 tahu tak? Tak tahu. Kalau tahu, matilah saya ustaz. Ya. Saya tengok suami dia. Tengok dia ni. Tolonglah ustaz buat sembahyang hajat bagi lembut. Tak ada buat sembahyang hajat tuan-tuan. Dia pergi telefon madu dia. Abang dah kahwin dah. Saya lah isteri nombor 2. Madu pengsan tu tuan-tuan. Mari mokpok daripada kampung serang dia. Suruh cerai lah tu juga. Lah tu cerai-cerai. Tak ada nak jampi apa. Nak mayah hajat pun tak sempat lah. Tuan-tuan tahu sekarang dia jadi apa? Pakai skirt. Kerja di kelab karaoke. Daripada tudung labuh, kerja sebagai elok, mengaji elok, bila berkenalan dengan Feras Menungging, kahwin pula Feras Menungging, sekarang dia duduk tertungging lah tuan-tuan di kelab malam. Ini yang kita takut. Saya duduk cari lagi ni. Cuma tak ada malam-malam. Takkan ustaz nak pergi cari di kelab malam. Tak sesuai. Jadi saya pesan pada sahabat-sahabat, pilih pujuk balik. Kalau tahu rumah dia, pujuk balik. Tarik. Kesian tuan-tuan. Kita tengok berubah. Itu jenis perempuan berubah bertahap macam itu. Ada juga laki-laki yang berubah. Dulu letak pi mana pun bawa walkman. Macam tu haji kita. Ya kuliah saya ni, ya Allah, tak walkman ni, ya Allah, to'ak sami'na wa ato'na. Lah sekarang apa pun tak mengaji dah. Dia bawa sampan atas kereta dah. Sampan pergi tangkap ikan. Siang malam pagi petang kerja mancin saja. Bila jumpa saya lari, jumpa saya lari. Nak tanya awak tak main mengaji, awak tak main sembahyang Jumaah. Lain sangat dah ni, pakai seluar pendek dah ni. Saya jumpa dia tengah jalan, saya angkat tangan, dia buat dek ya. Kalau dia saya traffic light merah tu, dia tengok saya, dia tunduk. Masa tu lah buat-buat petir radio lah apa lah. Hei ya Allah tuan-tuan. Ni yang kita takut di kesudahan hujung kita itu. Maka kita minta dikekalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Minta dikekalkan jalan yang lurus. Jalan yang benar. Kerana manusia ni yang kita takut di hujung nyawa. Sekarang tak apa. Sekarang tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan ni alright sekarang ni. Pendapatan cukup. Makan minum cukup. Semua cukup. Tunggulah Allah uji sikit. Dia mari tak cukup salah satu aja, ujian akan sampai. Mungkin tak cukup pada wang. Pengajian dah kurang. Semayang dah jarang. Mungkin tak cukup pada harta. Sibuk cari harta. Maka banyaklah benda-benda agama kita tinggal. Tuan-tuan kena setkan satu program, satu jadual dalam kehidupan. Setkan. Sibuk macam mana pun dalam seminggu berapa kali main mengaji.
kena ada, kena buat jadual. Kena buat jadual. Dalam seminggu berapa kali nak mengaji? 4 malam aku main mengaji. 3 malam lagi aku buat kerja lain. Jangan langsung tak disetkan masa tu. Tuan-tuan kena buat setting nak elok. Bila nak mengaji siang, bila nak mengaji malam, bila nak mengaji petang, kena ada. Sembahyang jemaah berapa kali seminggu? Ini tidak ada langsung. Untuk bercuti ada. Untuk makan angin ada. Tapi untuk pengajian tidak termasuk dalam jadual. Ini tak betul. Tuan-tuan ingat bercuti ni menenangkan jiwa apa? Cuti Raya Cina 4 hari baru ni. Tenang jiwa tuan-tuan. Menambahkan stres lagi ada. Jam sana sini. Cuti, yang sebenar-benar cuti, tuan-tuan duduk di rumah. Tuan-tuan tidur cukup-cukup, itulah cuti. Duduk di rumah, tidur, makan dengan anak-anak, gotong royong dengan anak-anak, sehari habis gotong royong bersih rumah, makan nasi dengan anak-anak, semayang berjemaah, pergi semayang masjid. 4 hari tuan-tuan buat macam itu, tenang jiwa tuan-tuan. Tapi orang kita faham sekarang, kalau nak tenang jiwa, pergi pantai. Tak tenang tuan-tuan. Saya daripada rumah saya, nak pergi ke Pulau Pangkor, nak pergi ke Lumut tu, daripada Ipoh, nak pergi Lumut, saya kena jumpa 27 traffic light. Tenang ke jiwa tuan-tuan? 27 buah, saya kira daripada Ipoh. Asal buat laju sikit, berhenti lampu merah, nunggu. Pula tadi jalan lampu merah lagi. Ya Allah, saya tak tenang langsung kan? Sampai ke hotel, sampai ke chalet, tunggu lagi. Sabar sekejap encik ya, belum dewan belum keluar lagi. Yang satu bilik tu dah keluar dah tapi tak boleh masuk lagi sebab tengah cuci. Tunggulah bila pukul 4. Ya Allah tuan-tuan. Tenanglah tuan-tuan, tak tenang lagi tension. Mana ada cuti di pantai, cuti berjalan ni, tenang tak tenang. Lagi teruk. Pi ke pantai pula orang pakai sepeda lalu depan kita. Nak tenang apa tengok. Tengok berdosa. Tak tengok rugi tengok. Aduh, tak tenang. Balik ke rumah tu daripada Penang nak balik rumah jam. Lebuh Raya jam daripada Kuala Kangsar sampai Tol Jelapang. 3.5 jam. Duk renyuk. Di mana yang kata rehat tu? Tak ada rehat. Yang betul-betul rehat, duk di rumah, tidur tenang-tenang, baca Quran tenang-tenang, makan nasi tenang-tenang, mandi sama-sama dengan anak isteri, buat kerja sama-sama anak isteri, semayang berjemaah, pergi masjid 4 malam tu, bawa anak pergi mengaji. Balik rumah, tidur. Barulah stres tuan-tuan hilang. Kalau betul-betul tuan-tuan faham gitulah. Ini keedahnya tuan-tuan. Jadi masukkan dalam jadual kehidupan tuan-tuan ialah jadual tentang ketenangan. Salah satu tempat ketenangan inilah dia. Majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga. Tak tenang apa? Dah lah pasang aircon, kipas pun pasang. Oh, sejuklah, tenang. Tambah ya dapat tiang. Ya, tenang. Ini tiga orang kita ni tenang. Ya wallahualam tuan-tuan, kita jumpa pagi besok kuliah subuh, dan kita jumpa pagi besok ijtimak kita. Kita ada 3 buah kitab pagi besok ya, pukul 9 pagi di sini ada 3 buah kitab. Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلت عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. سمعت معك كثر كسر بحسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.